Fatih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil amyadi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kiram ajma'in amma ba'du. Lagi, lanjutan lagi. Lamun sampun terbahas. Ada satu sampai ingat. Sepertama, bahasa niki nunasa. Awak balik dengan bisa berketua niki di tengah balik pirah atau di maun balik daya ya. Sehingga kami cuma balik nunasa berbicara bingung. Tuh tawan azan. Muknik tawanik jawab bingung dengar aku berbicara antara angkat jawab. Tungola azan, tulajut azan, ti azan, tutempas azan, setai azan, bingung dengar saya ini misal. Sambil jawab, burung tak sebayang makin. Sina jawab, baru nak kesalih. Allah Akbar, Allah mumpin jawab. Pada ini kebuk kempang, belum bisa bisa. Anda tak jawab sikit cukup atau tidak? Bahasa ulama, cukup jawab sak paling pertama mendengar. Sak paling pertama mendengar. Sehingga nanti bahaya, bareh ada pertanyaan ini kira mende berjawab. Ini lagu, dek tau dek jawab, cok mampu pada azan, ngomong-ngomong, dek berjawab. Ningganggu, kerana ningganggu arti nanti dek sampai berdosa lagu, arah ceman, ini disida Allah. Lewat lisan Rasulullah bagi dengan sandi pedulian azan nek dia mau dusu lagu arah ancaman dan nah, kijarin cukup menjawab sak paling pertama sak kedua melebi sholat antara azan kancil jari imam ngono melebi bagus yang goyak sak jari muazin atau yang jari tukang bikin simbahya jadi imam. Bahasa ulama, mayoritas ulama, bahasa jumhur, saya jadi muazzin, beli al-pahala, dunia abdol, daripada jadi imam. Lebih kekabut nazar, tak bisa disuruh. No, lebih beli pahala, no, nak tahu, dengan jadi tukang azan, daripada dengan jadi tukang jadi imam. Anda nak jadi tukang jadi imam tu mau sekat pahala lamun dengan saya jadi tukang azan mau satu cara apa jadi tukang azan pada boleh doang lagu masih boleh apa pahala jangan jadi azan selanjutnya apakah tetap sunnah hukum jawab azan sementara ikut baca Quran no ne. Ikut ngaji, ikut baca yasin, misal yasin, wal Qur'anil hakim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan azan. Sunnah di azan menjawab sunnah. Entahlah. Wal Qur'anil hakim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna kalamilal mursalin jawab sunnah azan, sunnah jawab azan. Lamun ikut baca Qur'an. Selanjutnya, apakah arah dasar? Daik berumbi hukum dengan sah azanan dengan sah tamu dalam kubur atau dengan mati. No, tentu lah sih jadi samurai-murai belakang di tuah pelajari di tuah bikan dasar hukum. Lamun kanak baru sogol and mine yang mama jak sunat azan kan ini sudah masuk arah dasar lagu makin apakah sunat yang program sami azanan dengan satamu dalam kubur marata sabi asa ini arah di dasar bahasa ulama arah dasar lagu iksa soheh tidak dituntut ini oh berarti arah dasar gawe buat ini buka cuma ada senawa mungkin kan terdapat dalam kitab subuh kita syarah tahrir Sa'arang Sarkawi di sana dijelaskan halaman 227 bahasa ulama wal mu'tamad dan paling pendapat paling kuat adalah la yusannul adzan inda dukhulil mayyita fil qabri ne sunat azan nyikat sama mayit ujung dalam kubur barata sadiasa niki sing paling kuat. Lagu ilik kitab lain tersebutlah sunnah bahasa lagu doke berbeda dengan itu anak-anak bahasa pureh mulawe wah arah dasar kan cuma dedek seberamal tanpa dasar selanjutnya apa bahayanya orang-orang yang tidak peduli tentang jawaban azan kadang-kadang ngeraus dek jawab azan berumbi hukum dek apa ruin bahaya. No, menyonyak dikit. Munyikin nimbang lawan tengah.
Dia sadar waktu yang angkat Allah Akbar, Allah Akbar. Angkat you waktu yang sadar waktu yang ini keling-keling waktu yang mampu pengerombol. Asyadu Allah, ilah, ilah. Bila jumlah nyari angkat dia, ne? Hei, uyuk terus. Angkat, anu entah anu bikin, mesti didorong. Ada nanti datang motor, dia ne, hari maghrib kau ni. Allah, hayal Rasulullah. Pergi angkat, nanti dulu ada kuasa resik, selapun ngecek ke dulu, ada sekena dadah. Biasa, ni entah, katur lajut. Okay? Ya, dia katur lah. Bunyi kenimbang yang darah wa azam. Ini kenimbang yang darah wa azam. Atau ini kenyongkol. Wa darah wa azam. Itu yang ini kenyongkol. Darah wa dengan ajar wa azam. Ini kenyongkol. Tidak ajar tahu penutup lagu. Tidak ajar tahu. Aku penutup aja nentang. Lama milik gede ayah anda. Kita guru hamsa aja nentang. Milik gede yang Ustaz Muhammad Ihsan. Tidak ajar doa wa menutang. Mempermudah hukum mencari menuntut batur lagi, lalu nyikir nimbang, lalu nyikir begawa aja, lupa jawab azan, atau nyikir bunyi TV mencu, nyikir nyokol dek jawab azan, yeah. Bahasa ulama, yeah. Dek ya sampai berdosa, dek haram hukum dek mau dosa, lalu khawatirnya bahasa Imam Asyuyuti dalam kitab Tanwirul Qulub. Nabi bahasa yang mati manusia selalu biasa suul khotimah. Mau bahaya ni. Mau apa guna? Tak ya, belu-belu. Lamun tak nauzubillah tutuan umur isi suul khati. Wah jelas pasal Nabi. Ini sebuah kitab yang temukan. Akhbar Makkah. Kitab Akhbar Makkah yang temukan Nabi Muhammad. Man mata bi su'id, man mata bi husbi husnil khatimah. Kana til jannatu mathwah pasal Nabi. Wa man mata bi su'il khatimah kana til nar mathwah. Sai-sai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah oleh ngaji marap lungguh sabi di anak mudah-mudahan sama kita tidak tahu lagi. Selesai sembahyang, ikut sembahyang, ikut berdua. Intinya ikut gawe solat lah. Ikut ngecor sama rawi, ya gawe-gawe sila ngecor. Ada sang-sang pun pencabut nyawa. Seri boleh tak gawe solat, seri boleh harapan pencabut nyawa dalam keadaan so. Mudah-mudahan sambil umur. Jika gawe barang solat meninggal dunia biar husnul khotimah, maka bahasa Nabi kana til jannatu mathwah, maka tempatnya orang itu surga tempatnya. Wa man mata bi su'il khotimah, lalu sebalik mati nyikeun begoce, mati nyikeun ndek sembahyang, ndek milih sembahyang yang menuh nyikeun maksiat, maka dengan senuh kana til naru mathwah, pasti dan pasti neraka tak takak. Auzubillahi minasy syaithanir rajim. No, salah satu penyebab dengan su'ul khotimah arempat lho ini. Salah sekian nilai sampah ini adalah din peduli ilik jawab A. Aku akan menyelar semesta menjawab apa sah? Salah lah. Di tempat saya aku tak buat punya perasaan. Dengan azan. Jawab tadi ada di jawab lah masalah. No. Jawab azan apapun pun keadaan sehingga kembali dengan sandi jawab azan senuh marah kusulan lagi marah pasal Imam Sayuti kekhawatiran yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khoti ni seolah munraka lain awal bilang nunasan kadang-kadang sembahyang laun sebagian lagi sangat isin keras suara sehingga terganggu kita sholat bagaimana hukumnya. Okay. Nah, jadi sembahyang lah kadang-kadang dengan sebelik suara kan? Berjamaah lagu belik pemuliyutan jaga badai jadi nanti ini berambil hukum atau sembahyang angkat suara sampai orang lain terganggu ya kesimpulannya sembahyang supaya beli-beli dibaca petir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim muhabbat dan batur ini ditelauni laun jari si boleh lalu suara. Memang tuntutan tiap longgom sami ilai baca rukun kauli niki arab pira rukun kauli arab pahit takbiratul ihram suratul fatihah tasyahud akhir kaca salam dan niki rukun kauli sekurang-kurang tak baca rukun kauli niki walin sah harus dengan si kentok kena sah lepun ini sampai kentok patuh lebih tengil isi sekurang-kurang mutuah dengan kerangan si ketua biasa jawab dia angkat malik
Maka bagaimana hukumnya kalau kita sholat mengeraskan suara sampai terganggu orang lain? Masih ulama ilmu kitab niki, walaupun terganggu dengan sakit dan lantaran bacaan sembahyang masih berdosa dengan sembahyang. Apalagi terganggu dengan sanyikan sembahyang dengan tedam, umpama misal waktu tedam nggak boleh kan? Waktu tedam nggak jelas. Nah malam, jadi waktu dengan sembahyang, lalu waktu dengan sembahyang ya, lalu dengan tedam terganggu jadi sarnalu. Lagu lamun dengan pada sembahyang terganggu isi beli suara niki berdosa dengan sembahyang. Jika yang paling bagus ya sederhana pada sembahyang ni. Ini kita wabil khusus lamun nyikat berjamaah-berjamaah niki paling bagus sejak diri kadung mik ada sadiri terganggu dengan lain lalu kadang-kadang komplain suara jaga dengan salainan sembahyang di musola di masjid salainan terganggu isi suara niki iya satu lain-lain bakat si setengah niki galang bedah pelik beruga palang lah dinara mun handar rupa bahasa ulama haram bahasa haram hukumnya mengangkat suara ketika sholat apabila seorang yang sholat lain lagi terganggu hatta walau na'iman meskipun dengan ikut tedam terganggu isi bahasa sembahyang sekarang-sekarang selalu itu juga bahasa Imam Asyuti dalam kitab Tasbah wa Nazair haram hukum bahasa mudik mubahala sembahyang jadi Nabi Muhammad nono kena. Jadi paling bagus hanya sederhana. Ya ada yang sembahyang, berjamaah, kaki berjamaah. Akadulah biasa-biasa dilihatkan dulu speaker, dilihatkan anu. Kita sembahyang supaya tidak mengganggu ketenangan orang ibadah yang lain. Nah, disak mau pahala kena. Saya nggak mau pada waktu. Jadi ini perlu belum sambil yang tindakan. Lebih-lebih ayat baca Quran, malik dengar nyikin sembahyang. Mau dia belum sambil baca Quran. Apalagi ini baca Quran hukum sunnah sembahyang sehukum pada doa yang doang berdosa lamun terganggu dengan sembahyang salaina maka berbeda makin ada sah pada sholat ada sah pada aman pada ibadah jadi tidak bisa ibadah itu tanpa ada upah ini sekilas kali pertanyaan dari hamba Allah yang permintaannya langsung dijawab namun terakhir ditutup si surah Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan para hamba Allah yang nanti bersedekah untuk membangun musala tanpa syukur mudah-mudahan nanti sehajat niat beliau niki demikian juga hajat niat beliau sami mudah-mudahan ada kesampaian sisi Allah Subhanahu wa taala bagi dunia bagi akhirat selamat dunia selamat akhirat kemudian atas nama keluarga besar pondok pesantren beliau sami dan niki kurang lebihnya mohon maaf billahi taufiq wal hidayah sabilur rasyad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.